Baik, assalamualaikum, salam sejahtera. Salam Malaysia, salam kuasa ketiga. Jika ada jelas boleh mesej saya, boleh tolong maklumkan kepada saya. Share ramai-ramai dan juga sertai Telegram saya, Telegram Regi Jesse Rita Udin. Ya. So ada pertanyaan ya terhadap kepada saya. Bagaimana saya baca apa yang didakwa oleh Ketua Pemuda UMNO, Dr. Akmal, bahawa beliau telah ditahan oleh polis di Sabah? Ya, so apakah reaksi saya? Orang tanya. Ada juga yang bertanya, apa sebab bagi saya ini semua permainan politik lah. Apa yang telah dilakukan oleh Ketua Pemuda UMNO ialah permainan politik. So bagi ada yang bertanya kepada saya, apakah semua ni akan membawa impak kepada Barisan Nasional, Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional, dan jika ada impak, apakah impaknya? So saya akan cuba jawab dua soalan ni. Baik, pertama ya, saya nak komen ya. Dr. Akmal telah mengelirukan orang dengan maklumat tidak betul atau maklumat palsu bahawa beliau ditahan. Walhal beliau sebenarnya tidak ditahan, ianya cuma sesi ya, mendapatkan keterangan, merakam percakapan. Ya, dan oleh kerana beliau sepatutnya muncul di Dang Wangi, tetapi difahamkan telah wujud satu tahap ya, benda tu perlu dipercepatkan. Jadi oleh kerana beliau berada di Sabah, maka beliau telah di soal di Sabah. Okey. Dan siasatan sebegini ataupun menyoal, merakam percakapan ya, sekiranya laporan dibuat, bagi kes-kes khususnya kes ini yang berprofil tinggi, adalah protokol biasa ya, oleh polis. So maknanya tidak ada perkara yang ganjil berlaku, tetapi gambaran yang diberi oleh Dr. Akmal adalah bahawa beliau telah ditahan ya. So itu tidak betul. Dan ini telah mengundang kenyataan-kenyataan daripada beberapa pemimpin politik, termasuk dari Bersatu, yang berdasarkan kenyataan Dr. Akmal bahawa beliau ditahan. So maknanya reaksi yang diberikan oleh pemimpin-pemimpin ini terlalu awal, terlalu knee-jerk dan tidak relevan lagi. Ya? So itu pertama yang kita perlu faham. Okay. So ianya adalah prosedur biasa. Okay. So dia disiasat, laporan dibuat, prosedur biasa. Okay. Sebab laporan dibuatlah. Okay. Now yang kedua, saya pun dah jelaskan penghinaan mana-mana agama termasuk agama Islam dan khususnya agama Islam tidak boleh kita toleransi. Tetapi agama juga tidak membenarkan kita untuk bertindak ekstrim. Kerana kita perlu gunakan semua saluran yang mungkin. Ya? Melainkan tidak ada saluran lain, baru kita bertindak ekstrim. So dalam kes stalking Salim Kalimah Allah ini, kerajaan telah bertindak segera. Pihak berkuasa telah bertindak segera. Pihak yang dituduh pun bertindak segera memohon maaf. Sama ada diterima atau tidak, itu kita tolak tepi. Dan segala prosedur untuk membawa kes itu ke mahkamah dilaksanakan dan akhirnya ia sampai ke mahkamah. Dan sekarang kita biarkan mahkamah memutuskan dia salah atau betul. Okay? So semua saluran digunakan. Tetapi Dr. Akmal telah, bagi saya, menghasut untuk bertindak ekstrim. Benda dah dilaksanakan dengan baik, tapi bertindak ekstrim dan bertentangan dengan ajaran agama, orang mula bertindak ekstrim. So bagi itu pendirian saya, memang perlu pertahankan. Melainkan tak ada saluran, tak ada tindakan dan apa-apa, itu saya sokong lah. Kalau semua saluran dihauskan, ini tidak. Saya tidak lihat NGO ya, tak puas hati minta
mengutuskan surat ke istana ingin bertemu dengan Yang di-Pertuan Agong. Bila mereka nampak ketua ataupun pengurus ataupun owner KK Mart bertemu dengan Yang di-Pertuan Agong, oh beria-ia kalau NGO mereka nak hantar memorandum, mereka tak boleh masuk istana ini, Yang di-Pertuan Agong terus berjumpa dengan pengurus itu, hujah tu pun cacat. Sebab NGO kalau ini dihantar memorandum atas isu-isu tertentu, berbanding dengan isu KK Mart ni, isu KK Mart ni ia melibatkan terus pengurus itu. Dan saya tak lihat NGO pun minta, okay, dalam isu ni kita nak bertemu dengan Yang di-Pertuan Agong atau kita nak bertemu dengan ketua polis negara. Pernah dulu saya lapor polis terhadap Lim Guan Eng kerana Lim Guan Eng mengeluarkan kata-kata yang rasis, berhubung ada satu perkara lah. So saya melaporkan kepada polis, dan sebaik saja laporan itu habis, beberapa minit selepas itu laporan itu dijadikan NFA, tiada tindakan lanjut. So saya dapati benda tu pelik, maka saya telah mengutus surat untuk bertemu dengan ketua polis negara, dan saya telah ke Bukit Aman. So usaha, walaupun saya jumpa atau tidak itu perkara lain, tapi usaha dilakukan untuk bertemu dengan pihak-pihak berkepentingan. Saya tidak lihat semua itu. So kejadian ekstremis ya oleh Dr. Akmal ni telah mengundang perpecahan dalam pendapat di dunia Melayu Islam. Ada yang terbawa-bawa, dia rasakan Dr. Akmal betul, dan ada yang berfikiran waras, dia merasakan apa yang Dr. Akmal berlaku adalah mempolitikkan isu. Termasuk pemimpin PAS yang telah membuat kenyataan yang berfikiran waras, yang memberitahu benda ni sedang dipolitikkan. Okey. So benda ni menyebabkan perpecahan. Okey. So di situ dia untungkan siapa? Dia sebenarnya merugikan pembangkang, dia menguntungkan UMNO. Sebab perpecahan ini menunjukkan walaupun sedikit tetapi ada sokongan tambahan daripada Melayu Islam kepada UMNO. Kemudian timbul isu adakah polis akan mengambil tindakan seperti mana dia ambil tindakan Menteri Besar Kedah didakwa membuat kenyataan 3R, dia ditangkap 3 pagi. Adakah benda ni dilakukan kepada Dr. Akmal? So bila benda tu tidak dilakukan, orang tanya Saifuddin Nasution. Saifuddin Nasution kata laporan tidak dibuat. Di situ dah pelik, sebab dalam kes-kes melibatkan keselamatan nasional dan sebagainya, dia sebenarnya tak perlu tunggu laporan. Okey. So di situ ada kepelikan. Kemudian tiba-tiba lepas press conference Saifuddin Nasution, di media sosial orang mula mengutuk. Oh, kenapa Saifuddin kata tak ada laporan dibuat, jadi tak ada siasatan. So bila kutukan, kritikan dah tak boleh tahan, tiba-tiba Dr. Akmal buat kenyataan bahawa dia ditahan. Dia tidak pernah ditahan. Okey, dia tidak pernah ditahan. Okey. So dia dipanggil untuk memberi kenyataan, dan apa yang polis lakukan betul berdasarkan laporan. Tetapi dari sudut apa yang Dr. Akmal lakukan sehingga boleh mengancam keselamatan dalam negara, menteri sepatutnya sudah lama minta polis untuk bertindak. So di situ ada kepelikan. So anyway, Akmal dapat traction lah, maknanya ada Melayu yang teruja dengan apa yang Dr. Akmal buat. So selepas itu Dr. Akmal ditangkap. So bila Dr. Akmal ditangkap, disoal, so maknanya sekarang ni di dalam UMNO saki baki penyokong dia, yang saki baki yang ada ni, dia akan bertanya, eh, kau duduk dalam kerajaan bersama Anwar dan DAP, Zahid lah. Kau duduk dalam kerajaan bersama Anwar dan DAP. Tapi bila Ketua Pemuda UMNO memperjuangkan Islam, dia disiasat, apa cerita dia? Mereka akan tak puas hati, saki baki lah. So itu akan membawa kesan kepada Pakatan Harapan. Kerana Pakatan Harapan ini akan mewujudkan tekanan dalaman. What are you doing with Pakatan Harapan? Dalam DAP pula, orang Cina ni dari dulu mereka mengutuk MCA tak ada taring. Itu adalah faktor utama, antara faktor yang menyebabkan peralihan beransur-ansur Cina kepada DAP. Kerana DAP didakwa ada taring, dia berani cakap, dia berani
pertikai, ya, benda-benda yang sensitif. Jadi DAP berani, jadi orang Cina beralih beransur-ansur bermula 2008 di Pulau Pinang. Okey. Kepada DAP. So sekarang bila DAP dah berkuasa bersama UMNO, dia pula berpeluk dengan UMNO, dan UMNO teruskan gelagat dia seperti mana dulu ketika MCA berkuasa. Orang Cina akan tanya, apa beza? Kita sokong DAP. Nampaknya DAP bising dari dulu, UMNO tak betul. Kemudian dia peluk UMNO dan UMNO terus tak betul dan DAP tak boleh buat apa-apa. Okey. So orang Cina akan bising. So semestinya ia akan membawa kesan kepada DAP. Jadi saya lihat kerajaan sekarang terperangkap. Bila dia terperangkap, jadi dia perlu puaskan hati orang Cina. Untuk puaskan hati orang Cina, maka tindakan perlu diambil kepada Dr. Akmal. Tetapi Dr. Akmal tidak ditahan seperti mana Sanusi ditahan. Dr. Akmal hanya dipanggil untuk disoal. Itu protokol betul, polis lakukan yang betul. Tetapi pihak kerajaan seperti Menteri Dalam Negeri dan apa tidak mengambil tindakan drastik. Dan apa yang DAP minta sebenarnya betul, untuk MKN bersidang untuk membincangkan isu Dr. Akmal. Saifuddin tidak lakukan benda tu. Dia tidak melihat benda ni sebagai ancaman kepada keselamatan nasional. So untuk saya berpendapat, untuk puaskan hati orang Cina, mesti diambil tindakan terhadap Dr. Akmal. Tapi bila diambil tindakan terhadap Dr. Akmal, ia tidak akan puaskan hati penyokong UMNO Saki Baki dan juga penyokong Melayu Islam, yang walaupun jumlah dia kecil, tetapi sebenarnya kita tak tahu jumlah penyokong Melayu Islam dari pembangkang tahap mana mereka sokong Dr. Akmal. Tetapi mereka yang sokong Dr. Akmal daripada pembangkang ni, Melayu Islam ni, pun akan dirasa tidak puas hati. Jadi akhirnya siapa yang untung? Yang paling untung adalah UMNO. Ini kena terus terang, UMNO akan untung daripada insiden ini. Dan kita lihat UMNO ni di bawah Zaid ni, kalau dulu kritik sikit tak ikut cakap nasihat presiden, dipecat, digantung, ya, Hishamuddin dah jadi bacul, Ismail Sabri dah jadi bacul, semua MP dah jadi bacul dalam UMNO, ya, bagaikan tunggul kayu, tak ada fungsi, tak berperanan, tak boleh nak berperanan sebab takut diktator Zahid. Tetapi dalam kes Dr. Akmal, Zahid cakap berhenti ataupun kepimpinan UMNO cakap berhenti, Dr. Akmal kata saya tidak akan berhenti. Bila Dr. Akmal dakwa bahawa dia ditahan, ya, maknanya memberi maklumat palsu, UMNO pula buat kenyataan mereka akan pertahankan Akmal dengan bantuan apa, guaman ke apa kah, ya. So saya, bagi saya lah, saya nampak ini semua permainan, dan permainan ini menguntungkan siapa? Menguntungkan UMNO. Yang akan terjejas DAP dan Perikatan Nasional. Tapi itu hanya bacaan saya. Yang akhir, pengakhirnya, penghujungnya, kita perlu lihat menerusi data-data pilihan raya. Maka kita perlukan pilihan raya untuk melihat adakah impak, apakah impak perkara ini kepada pengundi Cina dan pengundi Melayu. Sebab itu PRK Kuala Kubu Besar yang bakal diadakan penting. Begitu juga jika ya, 6 MP Bersatu dikosongkan kerusi mereka, maka kita boleh lihat juga dari sana. Tapi first impression I get, benda ni menguntungkan UMNO, sedikit merugikan Perikatan Nasional. Okay. Sepatutnya tidak ada mana-mana pihak dalam Perikatan Nasional mengambil pendirian berhubung dengan apa yang berlaku kepada Dr. Akmal hari ini. Kerana apa jua pendirian yang diambil hanya akan bersifat memerangkap. Patutnya menjauhi dan membuat mengambil pendirian untuk mendidik Melayu Islam apa yang telah berlaku, apa yang sepatutnya Melayu Islam lakukan, tahap mana pendirian Dr. Akmal perlu disokong, tahap mana ianya perlu ditolak. So Perikatan Nasional patut ambil peranan sebagai pendidik, bukannya memihak ke, menolak ke, you know, nothing. Don't get too involved in it. So itu pendapat saya lah.
berdasarkan soalan yang ditanya. So, sehingga kita berjumpa di lain masa, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.